pedang pusaka batu langit telah hilang. Bila pedang pusaka batu langit berada pada kita, maka dunia persilatan akan jatuh ke tangan golongan hitam. Mas Bro, segera kumpulkan pendekar golongan putih untuk merebut kembali pedang pusaka itu. Seperti ini. Oh iya. Setinggi apapun ilmu silat, pasti meninggalkan jejak. Tidak mungkin bisa terbang. Tapi tempat ini dijaga oleh murid-murid andalan. Mereka bergiliran selama 20 jam. Sehari semalam bukannya 24 jam. 4 jam buat tidur. Belum golok ini salah makan korban. Lebih baik tujukan mukanya lo. Nah, copot aja capingnya. Menyerang saya. Aku kena racunnya datuk pendaki. Kurang ajar. Semakin kacau dunia persilatan. Yang dibuka. Oh my god. Hei, bro, si buta kan benar. Kepanjangannya si buta dari gua. Buat lu. Kalau sampai ada sesuatu dengan pedang batu lain, maka kacaulah dunia persilatan. Cuma segini kemampuan membuta. Kamu periksa dulu punggung kamu. Like this. Sombong kali anak muda, ha? Buat apa kau turun gunung? Apa gunungnya mau meletus? Old Master, never to die. Mantrili, ini dari gua, buat lo.